Pak Guru. Yang mana? Udah Pak Guru. Yang ini, yang ini. Oh, yang itu. Teng teng tong 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 ting. Do do sol do do mi. Kita malu. Lagi joget-joget. Ada Mbak Christina. Selamat datang di pagi-pagi. Mbak Christina, yang itu apa namanya? Ini namanya keripik, keripik, keripik. Keripik, keripik. Ini aku oleh-oleh buat kalian berdua. Terima kasih loh. Ini kan mana nggak ada cemilan. Bener. Cuma minum aja. Apa sih ini boleh lihat nggak sih? Boleh lihat nggak sih? Padahal kita lagi kayak pernah lihat nih. Di mana? Coba di mana? Kayak pernah nih. Kayak pernah dikunyah ya? Terus. Apa enak namanya? Enak gak? Pernah ngasain ini? Enak gak? Aku sih belum pernah makan-makan kayak gini, tapi masa? Kayak pernah ngasain. Masa? Masa sih? Kayaknya keripik deh. Emang keripik dari tadi juga. Ayo kita buka dulu ini. Halo sobat pagi semua dimanapun berada. Apa kabar? Pagi-pagi! Semangat! Berjumpa lagi bersama dengan saya Andre Taulani dan juga Hesti Purwadinata di sini. Dan juga ada Christina di sini. Garis saja terus ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan ngobrol soal keripik nih. Oh, kan Mbak Christina membawa keripik. Kayak gimana kegiatan nih? Ini belum makan keripik loh. Nah, udah jatuh bangun. Kalau denger ngeliat Mbak Christina tuh bawaannya mau jatuh bangun aja. Jatuh bangun. Kalau tadi gimmick, Pak. Gimmick. Bukan beneran jatuh, bukan, Pak. Bukan masalah gimmick. Itu direkam ya. Bukan masalah gimmicknya. Apa? Tajem nih. Bawanya jatuh bangun. Iya, gimana sekarang kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah. Udah bangun kan? Udah dong. Oh iya, kalau enggak hanya kesini ya. Iya, udah bangun bisa kesiangan kalau bisa enggak bangun-bangun. Tapi kok bisa-bisanya sih? Sampai, termasuk sampai, doyan ngemil enggak sih? Iya nih, bisa. Jadi aku bawa keripik buat kalian berdua. Karena aku juga orangnya suka makan ya, ngemil-ngemil. Terus kebetulan aku bawa keripik. Keripik itu adalah salah satu makanan yang kalau kita udah makan itu enggak pernah berhenti. Oh gitu. Okay, ya. Tapi emang tahukah kamu mengapa kita sulit berhenti makan berasin seperti keripik? Karena kita masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Karena di dalam keripik itu ada kandungan garam. Iya, itu betul, asin-asin kan? itu salah satunya ya. Jadi alasan utamanya karena adanya garam yang terkandung dalam keripik. Dan penelitian mengungkapkan bahwa menambahkan garam dalam makanan akan mendorong konsumsi lemak serta kalori dan bisa meningkatkan persepsi enak dalam makanan. Makanya nggak bisa berhenti tuh ya. Aduh. Jadi garam itu bisa mengandung lemak jadinya justru ya. Itu garam akan membuat seseorang makan 11% lebih banyak tanpa mempertimbangkan jumlah lemak dalam makanan itu. Keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan asing juga mempengaruhi seberapa banyak orang makan. Oh begitu ya. Semakin jadi harus hati-hati meskipun ya. Keripik termasuk makanan ringan, tapi sebungkus keripik bisa mengandung kalori cukup tinggi. Karena makanan ringan ya. Iya. Oh, ringan tuh gini ya? Ringan begini. Kalau berat gimana? Kalau berat begini. Oh, gitu sih. Mbak Christina pernah kesemutan? Pernah. Tapi nggak ada semutnya kan? Kegajahan sih belum ya. Belum pernah. Amin coba baik. Kenapa kalau kesemutan itu nggak ada semutnya? Ke Ensnan ya? Ke Ensnan. Ya, itu bahasa kita kali ya. Kalau penyebabnya misalnya itu ada dua. Apa? Yang pertama adalah kesemutan sementara dan kesemutan berkepanjangan. Kayak sih sementara deh. Yang mana? Ya, mau pilih yang sementara. Sementara ya, oke. Okay. Oke, okay, kita lihat. Penyebab kesemutan sementara itu terjadi ketika ada anggota tubuh yang mengalami tekanan dalam waktu yang lama. Iya, kayak duduk lamaan posisinya ya. Sehingga membuat pasokan darah ke saraf di daerah itu menjadi terhambat. Makanya terjadi kesemutan. Nah, karena sifatnya sementara, kesemutan bisa reda dengan sendirinya jika kita membebaskan area yang kesemutan tersebut dari tekanan. Dengan begitu aliran darahnya akan kembali lancar. Jadi posisinya dirubah lah ya, supaya nggak semutan lagi. Itu ya sifatnya sementara. Duduk kelamaan gitu ya, bersila kelamaan, itu suka semutan. Kalau yang berkepanjangan, nah ini bahaya nih. Bahaya. Biasanya berhubungan dengan kondisi kesehatan, seperti menderita diabetes, gangguan ginjal, hati, dan penyakit lainnya. Dengan obat-obatan yang lagi dikonsumsi juga bisa memicu kesemutan. Ada ya kesemutan yang berkepanjangan ya, justru.
Oh, kalau gitu mendingan kita telepon aja salah satu dokter yang mungkin bisa menjelaskannya lebih valid ya, nah, dibanding kita ya. Halo Dokter Kartika. Iya. Selamat pagi, Dok. Saya Hesti, Bang Andre dan juga Christina di sini. Mau tanya soal keensnan. Kesemutan. Iya. Keensnan. Katanya kesemutan tuh ada kesemutan sementara sama kesemutan berkepanjangan ya. Iya. Itu iya. Maksudnya seperti apa sih, Dok? Jadi, secara umum, kesemutan itu merupakan suatu gangguan sistem saraf akibat rangsangan listrik di dalam sistem tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Misalnya, ketika posisi tubuh kita yang menyebabkan saraf terjepit, kita pasti mengalami kesemutan. Ya. Karena aliran darah di dalam tubuh itu jadi tidak lancar. Terhambat. Terus, ya. Halo? Halo, ya. Terus, memang ada dua hal yang menyebabkan kesemutan. Yang pertama, sementara. Sementara itu misalnya karena kita terlalu duduk lama di bawah, bersila gitu. Maka itu akan terjadi penekanan saraf yang berlangsung lama. Itu yang menyebabkan kesemutan itu terjadi. Kalau yang kedua itu kesemutannya yang berlangsung lama atau kronis. Itu biasanya disebabkan karena terserangnya penyakit, contohnya gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu kayak penyakit demam darah tinggi. Darah tinggi terus diabetes itu keseringan mengalami yang namanya gangguan syaraf itu. Banyak sih dokter yang bilang, saya juga termasuk orang yang salah satu mengalami kesemutan sering, Dok. Karena kata orang tuh aku manis banget gitu. Iya, itu tadi. Iya, bukan kesemutan tapi kesetanan. Oke, ya. Terus kalau mau menyembuhkannya gimana, Dok? Apa harus berdiri, kaki dilurusin, atau kakinya ditaruh di belakang, gimana tuh? Kalau untuk yang sementara, untuk kesemutan yang sementara, bisa dengan kos. Misalnya karena penyebabnya bersila terlalu lama, duduk di bawah terlalu lama, bisa dengan berdiri. Dilurusin ya. Atau jika kalau misalnya tangan yang tertindih, karena penyebabnya adalah tangan yang tertindih, bisa mengganti posisi sehingga tangan tidak tertindih lagi. Mbak Christina, mau nanya, ada yang mau tanya kan? Pernah ngalamin kesemutan Mbak Christina? Pastinya pernah. Sering lah yang apa keduduk yang lamaan, sementara ya. Yang sementara. Jangan lama-lama. Kalau kelamaan memang berarti benar-benar aku manis banget ya. Iya. Tapi enggak. Aku enggak mau juga. Ya enggak. Kayaknya kegiatan yang terlalu lama itu ya. Pantesan banyak yang bilang kalau otak aku kesemutan. Aku pintar terlalu lama. Oke, Dokter Kartika. Iya. Enggak mau dibahas ya. Dokter. Iya. Terima kasih ya, Dokter. Dokter, thank you ya. Sudah menjelaskan saya, Dok. Aku punya lagu loh buat Dokter. Iya. Aku punya lagu buat Dokter. Apa? Kartika. Ya ampun, tahu umur ya. Air matamu. Janganlah pernah menetes di pipi. Berat ya. Makasih ya dokter ya. Kartika, ku rasakan sudah. Ketika kalau itu. Kartika. Kartika. Kartika jiwaku. Terima kasih ya dok ya. Selamat beraktivitas dokter Kartika. Nih, kalau kamu apa lagi nih? Nih, kalau kamu berikutnya adalah berhubungan dengan Hesti nih ya. Dari mana datangnya tai lalat? Saya tai lalat ini justru jalan. Nah, coba orang bingung kan, kenapa tiba-tiba ada tai lalat di sini? Padahal dia kapan nongkrongnya? Iya. Tutup dada aja di sini. Saya ada tai lalat di sini gede. Gede. Ini kayak lebih tai kebo. Tai lalat di sini yang gede. Tai lalat saya di sini. Ya. Kenapa orang punya tai lalat dan semuanya bervariasi? Iya. Ada saya tai lalat sini. Kamu bisa tahu, dia tahu ya? Kasih tahu ada tai lalat di situ. Saya cuma ini doang yang paling gede tai lalat. Tapi Christina, kalau tai lalat di sini, ini tandanya nih orang tidak suka memberi. Senang bersedekah. Pekerja keras ya? Enggak, karena sebelah kanan. Jadi suka memberi. Kayak aku memberi itu begini, atuh Kang, bukan begini. Ini mau kan begini terus dikasih. Nah. Gitu. Bisa aja ngeleset. Saya ada di sini nih, talent saya. Oh ya? Mana? Item-item di sini. Ah, itu tompel kali ya? Bukan, kutu. Itu tandanya pemikir. Oh, pemikir. Ini di bibir juga ada nih. Iya, gue ada. Berarti emang nyanyinya bagus. Iya. Kok saya enggak ada bilang nyanyinya bagus ya?
Ngos-ngosan sama sih. Karena kurang-kurang kenceng gak liat lalatnya ya. Saya di tangan ada. Banyak deh pokoknya. Kalau tapi emang setiap orang memiliki tai lalat yang bervariasi. Tapi coba perhatiin anak-anak ini ya, masih kecil nih, yang masih pada bayi-bayi. Ternyata tai lalat gak ada loh. Gak ada ya, bingung. Munculnya tuh bukan di saat dari lahir. Mungkin itu adalah pigmen kulit kali ya. Nah, segi warnanya juga beda-beda. Ada yang kasar, ada yang halus. Makanya aku ada di bibir cuman gak kelihatan gitu. Dia cuman halus apa halus banget. Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang menonjol, ada juga yang pipi. Tai lalat sendiri berbentuk ketika sel-sel melanosit yang tumbuh secara berkelompok dan tidak menyebar ke seluruh kulit seperti biasanya. Sel melanosit sendiri berfungsi sebagai produsen pigmen yang mewarnai kulit secara alami. Nah, sel tersebut, sel penghasil pigmen ini berada di bagian kulit yang lebih dalam. Lalu mengalami pertumbuhan yang abnormal sehingga menyebabkan tai lalat itu muncul. Jadi memang awalnya mungkin memang tidak ada justru. Dia ini percaya nggak percaya sih ya, tai lalat yang kita punya itu kadang-kadang sama dengan anak kita. Oh ya? Kayak gue nih di kuping ada, di belakang kuping ada. Sama anak aku juga anakku ada. Anakku juga ada. Mamaku ada tai lalat di punggung sebelah sini, adikku yang nomor 2 ada di sini. Yeah. Jadi menurun ke anak-anaknya gitu. Jadi, ini teman saya DJ, dia lagi diet tuh. Lagi diet, soalnya dia ada job buat acara sunatan. Iya. Buat dan DJ. Target dia harus turun 65. Menjadi 65. Kemarin dari? Turun. Dari 70 berapa? 74 awalnya. 74 awalnya. Sekarang udah 69. Benar. Dia, dia sekarang makan salad. Makan apaan, Cek? Salad. Ini kelihatannya Kristina mau keluar, mau kemana sih? Iya, aku mau keluar, ada sesuatu yang mau aku tunjukkan ke kalian berdua. Aku mau lihat juga, aku mau minta tips dari kalian berdua juga. Jadi aku mau mencari sesuatu dulu ya di luar ya. Kan ada tips oi-oi, berarti ntar balik lagi pas tips oi-oi ya. Iya, bawa sesuatu lah pokoknya. Siap, siap, siap. Hati-hati di jalan. Dadah. Hati-hati ya. Iya. Hei, jangan ikut dulu, ke sini dulu. Tebak. Mau ngikut aja. Tebak. Apa? Hello, belakangnya apa? Kitty. Oh iya benar, Kitty. Tapi kok kalau kitinya gagah ya? Iya, bagus kan? Bagus. Tadinya belakangnya dangdut, cuman aku. Kan harusnya hello dangdut. Eh bentar, aku tuh punya keranjang yang mau aku kreasiin, Bang Andre. Jadi bentuk-bentuk kamu keranjang. Kamu tuh suka aneh-aneh aja. Tiba-tiba keranjang jadi apa sih? Iya, keranjangnya keren banget, Tar. Bentar, nih. Apa, coba. Nah, ini keranjangnya kan bagus, unik lagi bentuknya. Gak ada nih di mana-mana nih. Keranjang-keranjang kayak gini ya. Iya enggak? Eh, ketua asosiasi asisten rumah tangga juga banyak koleksi beginian. Ini mah di mana-mana juga ada, rumah gua ada 4 biji. Nanti saya bikin beda. Be sama kuda kan beda. Dia apa ini mah? Lihat aja pasti biasa aja. Oke. Kita akan lihat nanti apakah Hesti mampu merubah ini menjadi keranjang yang pasti bagus. Jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi.